Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hukum orang yang onani mengeluarkan air mani Sedangkan dia dalam keadaan puasa, apakah orang yang mengeluarkan air mani itu dapat membatalkan puasa? Maka, pertama, saya akan perinci: satu, ada orang yang mengeluarkan air mani dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, ada orang yang mengeluarkan air mani dengan sebab berikhtilam mimpi. Bersetubuh, ada orang yang mengeluarkan air mani dengan sebab dia bersetubuh dengan istrinya. Nah, pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang satu saja dulu, yaitu orang yang mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Apakah puasanya membatalkan atau tidak, ini saya buka dalam Kitab Kasih Patuh saja ini cetakan kitab saya kitab Turmusi pada halaman ini ada di halaman 315 saya akan bacakan konteksnya Bismillahirrahmanirrahim summa'lam ketahuilah olehmu annal istimna'a biyadihi au biyadi zaujatihi au jariyatihi walau biha ilin Adapun mengeluarkan air mani dengan tangannya atau dengan tangan istrinya atau dengan budaknya maka bisa membatalkan puasanya sekalipun ternyata tangannya itu mengeluarkannya itu ada penghalang misalkan tangannya pakai sarung atau ternyata dia dengan sarung atau dengan apapun sarung tangan dan sebagainya itu batal jadi kalau mengeluarkan air mani dengan cara mohon maaf dengan cara dipegang atau bahasa anak muda itu dengan cara dikocok gitu apakah dengan tangan dia atau dengan tangan istrinya maka batal puasanya tetapi ingat dia tidak wajib bayar kiparat berbeda dengan orang yang Keluar mani dengan sebab dia berjima di puasa Ramadan, maka dia bayar kiparat. Itu, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.